Scott Moinsen adalah Head Civic Comment. Halo semuanya, nama aku Head Tony dan selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya, aku udah pernah bilang soal mengenai 7 step yang harus diambil kalau misalnya kalian masih berada di Indonesia dan sebentar lagi akan bakal kuliah ke Jerman. Nah, kok kan misalnya sekarang sudah dapat visa dan kalian akan segera berangkat, maka video ini adalah hal yang tepat untuk kalian. Atau kalau misalnya saat ini masih menimbang-nimbang untuk belajar di Jerman, maka ini adalah step yang tetap harus kalian ketahui agar ketibaan kalian di Jerman itu juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, setidaknya ada 10 langkah yang harus kalian lakukan di Jerman ketika kalian misalnya sudah pertama kali tiba di sini. Dan untuk itu, langsung aja kita mulai dengan videonya. Yang pertama adalah kalau kalian misalnya memang belum dapat tempat tinggal, maka ini adalah waktu yang tepat untuk mencarinya. Tentunya cari tempat tinggal di Jerman itu susah sekali. Saya sebelumnya sudah pernah memberitahukan mengenai 3 tipe tempat tinggal yang bisa dihuni oleh mahasiswa. Namun, biasanya untuk dekat-dekat semua imatrikulasi, asrama itu merupakan salah satu opsi yang boleh dibilang ya terpaksa opsi coret, meskipun murah. Tapi karena permintaannya banyak, bisa jadi penuh. Cuma nggak sayang untuk kita coba untuk melas ke orang yang bertanggung jawab dalam urusan tempat tinggal di Yayasan Studentenwerk atau di asrama tersebut untuk minta dengan alasan bahwa kalian adalah mahasiswa internasional di sini, terus kalian nggak gitu bisa bahasa Jerman, dan oleh karena itu kalian memerlukan tempat tinggal secara kalian kesulitan untuk komunikasi dengan orang-orang di WG ataupun dengan menyewa apartemen sendiri. Memang kemungkinannya akan kecil, tapi nggak ada salahnya untuk kalian juga bisa mencoba. Nah, kalau misalnya ternyata asrama itu gagal, worst case adalah kalian harus terpaksa mencari WG atau apartemen sendiri. Dan untuk caranya, di situ kalian bisa lihat mengenai hal tersebut di video yang sama mengenai tipe tempat tinggal mahasiswa di Jerman yang saya sudah taruh linknya di atas. Tapi, satu tips ekstra, untuk kalian mau ingin cari WG, kalian selain bisa mendaftar ke WG, WG juga bisa mendaftar ke kalian. Caranya adalah, di website seperti WG Gesuch, jika misalnya kalian melihat kolom Angebot, maka kalian di sini harus menggunakan kolom Gesuche. Gesuche maksudnya adalah kalian akan menaruh profil kalian, foto kalian, dan juga menceritakan sedikit-sedikit mengenai hobi kalian, mengapa kalian berada di kota tersebut, umur kalian, dan juga program studi kalian. Dan di situ, kalian tinggal menunggu kabar dari WG yang akan mengundang kalian untuk mewawancarai atau melakukan casting. Ini merupakan trik yang saya lakukan karena waktu itu saya nggak bisa dapat asrama, tapi kemudian hanya dalam 3 hari setelah saya nyampe di sini, saya nginep di Airbnb, dan akhirnya saya bisa mendapatkan WG tersebut yang sempat melapor kepada saya. Step yang kedua adalah lapor ke sekolah untuk imatrikulasi. Tentunya kita juga harus mempersiapkan semua dokumen dari awalnya, seperti yang sudah kita lakukan di Indonesia, yakni menerjemahkan atau juga menggandakan dokumen tersebut. Perhatikan juga mengenai tanggal kapan kalian harus melapor dan di ruangan mana kalian harus melakukannya. Dan saran saya adalah kalian harus melakukan ini secepatnya, karena hanya dengan itu maka kalian bisa mendapatkan kartu tanda mahasiswa yang bisa kalian gunakan untuk naik transportasi secara gratis di Santero kota kalian atau daerah yang mencakup semester tiket kalian. Selain itu, kartu tersebut juga bisa langsung kalian gunakan untuk membayar makanan di mensa atau kantin khusus mahasiswa dan juga untuk meminjam buku. Kita sekarang lanjut ke step nomor 3, yakni beli nomor HP. Beli nomor HP ini sangat penting kalau kalian misalnya belum bisa cari tempat tinggal, maka kalian bisa menggunakan atau mencantumkan nomor HP yang berada di Jerman agar calon penghuni bisa menelpon kalian untuk mengajak bertemu dan juga untuk mengajak follow up dan lain sebagainya. Selain juga tentunya untuk mengabari teman-teman atau keluarga yang berada di Indonesia ataupun yang berada di tempat lain. Nah, di Jerman sendiri ada 3 operator telepon yang utama, ya, atau big 3 ya, yakni Vodafone, O2, dan juga Telekom. Tapi Telekom sendiri itu kurang ramah karena Telekom itu nggak suka kayak mereka tuh kasih address yang kalau misalnya kita mau email, dan jadi saran saya adalah kalian bisa coba untuk kedua operator yang di atas ini, Vodafone dan juga O2. Nah, kalau kalian misalnya mau punya tempat tinggal, kalian bisa gunakan antara lain alamat hotel, alamat Airbnb, atau juga alamat teman kalian untuk sementara. Dan itu juga bisa kalian ganti kalau misalnya nanti sudah resmi unmailed secara daring langsung di portalnya mereka.
daftar di filial atau di cabang masing-masing. Dan kalau kalian misalnya nanti udah bisa unmail, dan kalian bisa coba untuk ganti operator ke nomor telepon yang lebih murah seperti AldiTalk, VideoConnect, dan itu semua menumpang jaringan-jaringan yang tadi saya sebut, tapi mendapatkan speed internet yang lebih lambat, meskipun ya untuk kita wifi, karena udah ada wifi di rumah ya mas buat apa. Jadi itu harganya bisa setengah lebih murah dibandingkan dengan operator legacy yang saya sebut tadi. Nah, step keempat adalah kalian harus unmelden atau lapor diri ke balai kota setempat. Dan ini harus dilakukan 14 hari setelah kalian resmi mulai tinggal di tempat tersebut. Dan untuk itu, kalian harus membutuhkan antara lain paspor, kontrak rumah, dan juga Wohnungsgewerbestätigung atau bukti yang ditandatangani oleh para penyewa atau pemilik dari tempat tinggal kalian bahwa kalian memang sudah resmi tinggal di situ. Dan untuk formulir ini biasanya antara sudah bisa didapatkan langsung dari penyewanya atau kalian harus print sendiri dari website atau portal dari dinas di kota kalian. Pastikan kalian lakukan ini secepatnya karena ini akan sangat penting untuk membuka rekening bank kalian agar kalian bisa memakai spare konto kalian. Dan ini dan mulai rekening bank, step kelima itu adalah membuka rekening bank. Kalian harus buka rekening bank karena hanya dengan cara itulah kalian bisa membayar contohnya sewa kalian atau bisa membayar untuk biaya semester kalian. Dan yang terpenting juga adalah agar dana yang ada di spare konto atau rekening blokir kalian ketika kalian membuat visa di Jerman itu bisa cair, meskipun cairnya itu hanya dicatat setiap bulan. Dan untuk membuka rekening bank ini tentunya kalian membutuhkan paspor dan kalian juga membutuhkan bukti unmelden di Rathaus tempat. Dan untuk itu membuatnya kalian bisa antara bikin secara daring lalu verifikasi data menggunakan post ident atau kalian bisa datang langsung ke cabang dari bank tersebut. Nah, tapi kalian harus hati-hati di sini karena buka rekening bank itu nggak cuma perkara yang hanya sehari jadi. Mangkam bisa membuka waktu hingga 1 atau bahkan 2 minggu. Karena kartu, terus juga PIN dari kartu tersebut dan juga PIN yang kalian bisa gunakan untuk masuk ke portal elektronik dari bank tersebut akan kalian dapatkan secara surat. Tidak bisa hanya melalui filial atau melalui cabang. Nah, step ke-6 adalah kalian harus urus asuransi kesehatan kalian. Kalian harus bikin atau lapor ke asuransi kesehatan kalian kalau kalian sudah tiba dan kalian sudah imatrikulasi. Caranya adalah kalau kalian misalnya sudah punya asuransi milik negara ataupun milik swasta, kalian bisa tulis di hal tersebut lalu kalian serahkan kepada sekolah pada saat imatrikulasi kalian. Untuk student collect, sayangnya kalian masih harus menggunakan swasta karena student collect itu belum dianggap sebagai perguruan tinggi. Nanti kalau kalian sudah perguruan tinggi, kalian harus biasanya mendaftar ke asuransi yang staatlich atau milik pemerintah. Ya meskipun harganya itu lebih mahal, tapi enaknya adalah kalau kalian misalnya harus bayar untuk kesehatan, itu kalian tinggal tunjukin kartunya atau kalian tinggal gesek oleh ke resepsionisnya, maka kalian tidak perlu bayar uang spesial pun atau hanya membayar diskon kalau misalnya itu memerlukan obat-obatan. Sedangkan untuk asuransi swasta, sistemnya adalah kalian biasanya akan membayar tersebut secara penuh baru akan ditebus oleh asuransi tersebut. Namun, mohon diingat bahwa untuk asuransi swasta, coverage-nya atau penyakit yang ditanggung itu biasanya bisa jauh lebih sedikit dibandingkan yang bisa ditanggung oleh asuransi pemerintah. Jadi, mohon perhatikan untuk hal berikut ini ketika kalian misalnya sudah berada di perguruan tinggi. Karena kalau kalian misalnya sudah ganti ke asuransi swasta, sangat susah untuk kembali ke asuransi negeri. Nah, sekarang langkah yang ketujuh adalah kalian coba untuk getting settled. Ketahui daerah sekitar kalian. Adakah taman? Adakah tempat untuk naik halte bus supaya kalian bisa masuk ke tempat kuliah kalian? Atau kalau kalian misalnya ingin pergi ke kota, lalu adakah tempat belanja? Lalu apa jenis transportasi umum yang ada di kota tersebut? Dan untuk itu, Google Maps is of course your friend, tapi ada juga aplikasi khusus untuk transportasi umum di kota tersebut yang tidak selalu berafiliasi dengan Google Maps, dan juga, tapi biasanya ini lebih benar dibandingkan dengan Google Maps. Nah,
Selain itu, kalian juga harus cari tahu supermarket yang terdekat di mana kalian bisa membeli bahan makanan dan juga kalau kalian misalnya ingin membeli furniture seperti di IKEA. Terus juga kalian juga harus ikut orientasi kampus untuk cari tahu mengenai aturan yang berlaku di kampus tersebut, terutama mengenai daftar ulang dan juga mengenai ujian. Berapa kali kalian boleh menulis ujian, lalu berapa lama semester yang kalian harus maksimum lakukan di perguruan tinggi kalian sebelum kalian nyatakan keluar. Nah, terus juga di sana kalian tentunya bisa membuat atau bikin teman sepanjang paketnya dengan orang asing ataupun dengan orang Indonesia, atau kalian juga bisa bergabung dengan perhimpunan pelajar Indonesia. Step ke-8 ada kalian harus lapor diri di KBRI atau KJRI, dan kalian bisa lakukan itu secara daring. Di Jerman sendiri itu Indonesia mempunyai 3 perwakilan, yakni KBRI Berlin, KJRI Hamburg, dan juga KJRI Frankfurt. Masing-masing itu bertanggung jawab dan punya wilayah kerja di setiap negara bagian. Jadi sangat penting itu untuk kalian tahu negara bagian kalian itu termasuk wilayah kerja dari manakah dari salah satu dari 3 perwakilan Indonesia ini. Karena ini sangat penting, terutama kalau misalnya kalian harus memperpanjang paspor, kalian tentunya harus pergi ke perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dari negara bagian kalian. Contohnya tidak bisa, orang Bayern itu bikin perpanjang paspor itu di Berlin, melainkan dia harus pergi ke Frankfurt untuk melakukannya. Selain itu, lapor diri juga sangat penting agar kalau kalian misalnya di sini tersangkut hukum atau kalau kalian misalnya di sini kenapa-napa, maka perwakilan Republik Indonesia bisa siap membantu kalian baik dalam urusan mencari bantuan hukum atau misalnya melapor ke orang atau keluarga kalian di Indonesia bahwa kalian ada sesuatu yang benar-benar mendesak dan perlu agar segera dibantu. Nah, lalu yang ke-9 yang terpenting sekarang adalah untuk perpanjang visa. Visa yang kalian dapatkan di kedutaan Jerman jadi tempel di paspor kalian itu hanya berlaku untuk 3 atau 6 bulan. Dan setelah itu kalian harus memperpanjangnya di Dinas Imigrasi atau Ausländerbehörde dari Landkreis atau misalnya dari Stadt kalian ketika kalian misalnya sudah berada di Jerman. Tentunya kalian harus membuat appointment terlebih dahulu dan menyiapkan semua jenis dokumen yang diperlukan untuk visa kalian agar bisa diperpanjang. Dan nanti kalian akan mendapatkan kartu yang disebut dengan Aufenthaltstitel, dan ini masa berlakunya tentunya bisa tergantung dari kebaikan hati dari masing-masing orang yang mengurusi berkas kalian, bisa 1 tahun atau bisa juga 3 tahun. Tentunya dokumen yang dibutuhkan itu antara lain untuk pertama kali adalah paspor, bukti sewa, bukti imatrikulasi, lalu juga bukti dari rekening blokir kalian. Tentunya ada banyak dokumen yang bisa tergantung dari masing-masing Ausländerbehörde di wilayah setempat, tapi sangat penting bagi kalian untuk segera melakukan ini secepatnya, karena biasanya ini lumayan susah untuk mendapatkan appointment. Bisa 1 bulan untuk kota-kota kecil, dan bahkan bisa 6 bulan atau lebih untuk kota-kota besar, sehingga kadang-kadang ada orang yang memang terpaksa harus pakai orang dalam untuk melakukannya atau antri dari jam 3 pagi agar mereka bisa diurus saat itu juga. Nah, terakhir yang step ke-10 ini optional, ada kalian bisa coba untuk umschreiben SIM kalian. Aku nggak tahu apa bahasa Indonesia dari umschreiben ini, tapi maksudnya adalah kalian bisa mengganti SIM kalian yang berlaku di Indonesia ke SIM Jerman. Dan untuk itu, kalian hanya perlu melakukan tes tertulis dan juga tes mengemudi. Kalian hanya perlu mengeluarkan uang setidaknya sekitar 5 juta dibandingkan kalau kalian misalnya harus Fahrschule secara terus-terusan seperti orang Jerman, ada takaran jamnya dan harganya bisa mencapai belasan atau bahkan puluhan juta rupiah. Lakukan ini setelah kalian mendapatkan Aufenthaltstitel kalian, tapi tidak lebih dari 6 bulan setelah kalian sudah tiba di Jerman. Karena kalau kalian misalnya sudah lebih dari 6 bulan tinggal di sini, maka kalian sudah tidak bisa umschreiben lagi dan harus menjalani ujian SIM biasa seperti orang-orang Jerman lainnya. Nah, itu tadi adalah 10 langkah yang bisa saya kasih tahu mengenai apa yang bisa kalian lakukan di Jerman segera setelah kalian tiba. Segera agar persiapan kalian tentunya itu bisa berjalan dengan lancar. Dan terakhir, have fun, selamat belajar, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like video ini, abaikan rasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya, karena setiap hari Jumat, dan hari Selasa dan Minggu sekali,
Saya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan studi Jerman, belajar bahasa Jerman, vlog mengenai bahasa Jerman, dan juga hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Akhir kata, aku Herton undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tschüss!